الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سورة apa kita؟ سورة القصص. الفرقان. ada tukang mana tu؟ الفرقان ada. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang Kamu ajarkan kami. Allahumma ya Alim ya Hakim, wahai Tuhan yang Maha mengetahui, wahai Tuhan yang Maha bijaksana. Alimna ma jahilna, ajarlah kami apa kami jahil. Wa dzakirna mimma nusina, dan peringatlah pada kami apa yang kami terlupa. Allahumma ya Allah, alimna al-Quran, ajarlah kami al-Quran, wa alimna al-bayan, ajar kami keterangan Al-Quran. Wa alimna ta'wil, ajarkanlah kami tafsir Al-Quran. Wa faqihna jami'an fid din, bila fahaman pada kami semuanya dalam agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, wa ja'alna min awliya'ika sadiqin, al-zahirin, al-sabiqin, al-sabiqin, fi jannatin na'im. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين امين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله syukurnya kita pada Allah. Allah Taala masih lagi panjangkan umur kita, dan besarnya kita Allah Taala jemput kita, pilih kita untuk bersama dalam halaqah kita seperti biasa setiap minggu. Seminggu sekali kita mari usaha mari nak faham ajar Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan nama kita disebut. Nah, bagaimana Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ada ayat kata nama-nama orang, mana-mana orang yang duduk dalam halaqah Quran, halaqah majlis zikirlah, majlis zikir, halaqah Quran macam ni, Allah Taala sebut nama kita seorang-seorang di hadapan khalayak ramai di alam langit sana. Allah, kedebannya kita. Nah, nama kita ini menawarkan nama kita tu disebut semua. Nah, menawarkan ada semua nama kita tu disebut semua nama kita. InsyaAllah, insyaAllah. Nah, alhamdulillah ibu, kalau kita kemarin kita terus ke dalam pengajian kita dalam surah Al-Furqan yang banyak minggu dah kita ngajinya, tapi tak ada banyak lagi ayatnya. Nah, baru sekat tiga. Nah, baru sekat tiga baru. Nah, masyaAllah dia ayat Quran ni lah. Tafsiran banyak. Kalau kita dengar ulama hak terguruk sungguh mengajar lagi, banyak lagi. Nah, hari ni kalau dah umi boleh royak, ada sikit-sikit boleh royak tu pun banyak minggu dah kita duduk ngajar tu tu. Nah, mari kita masuk tengok ayat yang kita mula dengan silawah, dan alhamdulillah kita baca dah saat ni. Nah, mari kita mula baca dulu sekali lagi pula kali ayat ni, ayat kita nak mengaji. Nah, ayat 4, 5, 6, kemudian kita baca sampai boleh hanya ayat sikit hari ni.
8 ayat dulu. Dah, 8 ayat dulu. Bismillah. Ya. Ayat 4. Nah. Sekat ayat 9 baru ni. Dah. Sekat ayat 9. Wa qalu unzur. Wa qalu ma li hadzal rasul. Kalau ada situ. Nah. Ayat 9 lagi. Saya suka ayat 9 lagi. Nah, insya-Allah, insya-Allah. Ayat 4 sampai ayat 9 lagi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات dengan nikmatnya dan rahmatnya kita dapat sempurnakan amalan-amalan yang soleh insyaallah. Itulah Bibu ayat yang kita baca hari ini. Semoga Allah Ta'ala izin pada kita beberapa ayat kita baca saat ini. Wada kita mengaji pagi ini insyaAllah. Dan kita diberi keberkatan serta taufik hidayah pada kita semua. Serta menambah iman kita dan kemudahan pada kita dalam beramal dengan ajar kita baca insyaAllah. Nah, setiap ayat tu ada ajarannya untuk kita beramal dengannya. Nah, setiap ayat tu. Nah, itulah ayat Quran. Tak ada ayat Quran ajar, tersedih saja. Ajar, tahu suruh tahu saja. Tiba-tiba tak ada kena wakgah pun. Tak ada ayat Quran. Nah, itu pada Quran kita lain. Kitab Quran lain pada kitab-kitab yang lain. Nah, habis tak ada, kita baca tu boleh pahala. Dah lah, waktu kita tahu seumur dah. Lama dah kita dengar tu. Duk modal tu saja tu lama benar dah tu. Nah, baca saja tu. Nah, alhamdulillah Tuhan taruh umur panjang kita lagi bila kita naik kelas Quran. Nah, naiklah Quran daripada baca saja kepada pahal. Nah, dan kita dah nak menaikkan lagi tu, nah, kepada hafaz lagi tu. Hafaz tu lama dah orangnya, tapi tak ada pihak buat tu masing-masing, tak ada pihak nak cek. Nah, tak ada pihak nak tanya dah. Nah, dah kita masing-masing dah lah tu. Nah, alhamdulillah Bibu ayat kita baca hari ni. Mari kita tengok pahal, mari kita cuba usaha pahal pula insyaAllah biiznillah. Tuhan lah ajar kita insyaAllah. Allah ma'alimna ma jahilna. Allah ajarlah kami apa yang kami jahil. Kita ngaku sokmong ngatu he, nah sokmong kita ngaku ngatu he. Orang kata kan, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita ngaku ngatu he gitu, ngaku tak ada ilmu kita, nah karena itu
kecik penik lah, kecik pen melekat. Melekat sendiri kecik lagu tu. Nah, melekat sendiri cakap lagu tu. Bagaimana kita manusia ni, nah, nak pergi royak, nak pergi lebih dah melekat. Nah, nak rasa lebih tahu. Lepas tu kita kecik lagu ni, mudah-mudahan kita kecik, kita pun kecik bahasa rendah diri. Bahasa dengan Tuhan, kita tak ada ilmu. Subhanaka, mahasuci Engkau Tuhan. La ilma lana, tak ada ilmu bagi kami. Kami tak tahu, kami tak reti, kami tak pandai. Nah, illa ma'allamtana, melekat apa kamu ajarkan kami. Basuk kecik basuk kecik melekat ngaku atau kita tak ada ilmu. Bila kita ngaku tak ada ilmu ni, Tuhan tambah ilmu kita, insyaallah. Nah, kita nak tu nah, itu hajar kita. Nah, karena Tuhan ada ayat seumur dah, Tuhan kata allamal insana malam ya'lam, dialah ajar manusia apa manusia tak tahu. Nah, pak kita ni, nah, Tuhan kena kita ngaku tak ada ilmu ni, Tuhan suka. Kalau kita duduk dengan duduk kurang seumur tu dengan Tuhan, patu mana tu? Tak apa dah. Ha dah. Ayat kita baca ni kita telah sedia tahu bahawa surah nama Al-Furqan. Nah, mula-mula Allah Subhanahu taala royak pada kita ayat pertama lagi. Tuhan royak kita baca Quran ni siapa turun mari? Siapa hantar mari turun ni? Allah. Nah, Allah Tuhan. Tuhanlah yang banyak berkat yang hantar turun Quran mari pada melalui kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk alam ini semua ni. Nah, untuk menjadi pengajaran, pengingat kepada alam ini semua ni. Bukan untuk orang Arab saja dah. Nah, untuk orang alam semua. Ni. Nah, sedunia sudah. Nah. Termasuk nah. Tapi manusia semua ni, nah, manusia semua ni pada pula tu kata manusia ni sebelum Quran mari, nah. Sebelum Quran mari, kalau tu Quran tak, kalau Quran tak ada mari, pandai. Nah, kalau Quran mari ni pun ada lagi manusia tak beriman. Nah, tak turut Quran ni. Nah, tak turut Quran. Iaitu gapo besar sekali manusia tak turut Tuhan, tak turut Quran ialah doa Tuhan lain pada Allah. Kau tu mula-mula sekali, salah mula-mula sekali ialah bertuhan kepada lain pada Allah. Duk percaya lain pada Allah. Nah, la haula wala quwata illa billah, takutnya. Nah, takut kita ni. Mungkin benar kalau kita buat Quran royak ni ada mu kita. Nah, mu kita pun banyak lah. Nah, ittakhadhu min dunihi alih. Mereka itu dah ambil lain pada Allah sebagai Tuhan. Dah percaya lain pada Allah sebagai Tuhan. Nah, padahal benar lain pada Allah ni tak ada jadi gapo sekali. Nah, kalau semua ada ni siapa jadi dia? Allah jadinya. Nah, Allah Tuhan. Wa khalaqa kulla syai. Tuhanlah jadi semua perkara ni. Nah, tapi manusia sesat jalan, kita semua lain pada Tuhan yang bukan jadi. Gimana? Tak semua tua hok jadi, tapi tak semua bukan lain daripada tua hok jadi. Sepatutnya tua hok jadi kita ni, nah, dialah kita ni semua. Paling dah gitu. Paling kau begini gitu. Tak ada paling dah dah. Dah. Sebab tu panggil wa khalaqa kulla syai. Tuhan aku kata dialah menjadikan khalaqa. Khalaqa kata menjadi daripada tak ada kepada ada semua perkara. Nah, semua perkara. Nah. Tapi itu panggil khaliq. Batu Tuhan panggil khaliq. Khaliq mata tua jadi. Pusang. Adapun kita ni makhluk. Putuk sang. Nah, benda kena jadi. Kita ni makhluk. Makhluk-makhluk kata benda kena jadi. Nah, kata tak ada tua dia tak ada kita. Nah, tak ada. Kata tua tak jadi kita tak ada kita. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Tuhan pelak Tuhan kata dalam ayat ni Tuhan mari peringat semula kata manusia ada semua lain pada Allah. Padahal benar dia semua tu tak ada jadi kau sekarang. Nah, benar tu sendiri pun kena jadi juga. Nah, tak ada tak pandai kau sekarang. Alah yang meliku tak ada milik gapo sekarang. Sama ada nak untuk diri sama Tuhan juga orang. Diri dia sendiri tunggu ke dia pada diri sendiri mudarat ke manfaat ke tak leh buat gapo sekarang benar dan semua tu. Macam batu, pokok kayu apa saja manusia semua lain pada Allah tu. Nah, maka tu kata heret. Nah, buat apa dia buat semua buat Tuhan pada Allah tu. Pada benda tu kena jadi seperti kita juga. Dia pun kena jadi, kita pun kena jadi. Nah, tu menata Tuhan dah tunjuk kebodohan manusia, sesaknya manusia. Nah, kalau Quran tak mayak kita lah, kita tak tahu, tak kenal. Nah, maka Tuhan lah mayak kita, Tuhan sendiri royak. Nah, alhamdulillah waktu kita bila kita dapat nikmat Islam, bila kena Allah, Tuhan kita Allah. Kita lihat mata tu, Tuhan kita Allah dah. Nah, Tuhan kita Allah dah. Nah, tak ada ada Tuhan tu, Tuhan tu. Nah, alhamdulillah. Tuhan wis selalu dah. Kita semua jadi lah dah. Tang apa ngerekut lah dah. Iman kita ni matang terek. Nah. Allah anak bayar dak Allah ni. Tapi buat
Sayangnya hari ni ramai yang tidak orang tidak kenang budi hari kita. Tak syukur nikmat. Nah, tak syukur nikmat. Ha. Bukan mudah tu nak cari, tak kena cari tu. Nah. Benda mahal, benda mu'adzat tapi tak kena cari. Nah, boleh saka. Boleh masaka. Dan kita ni kesilaan ni boleh dengan melalui meroduk ke bang? Sebtot meroduk. Meroduk sebtot. Gitu ke tak? Saling tukar dia dah. Ha. Saka yang dapat boleh turun-temurun. Nah. Celak mata jadi orang Islam. Celak mata mengaku Allah. Nah. Ha. Mak beranak pak tu ke? Ha. Ambil jebar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Dah. Jebar dah telinga dia dengar dalam ni. Tak ana lagi tuan ni dah. Tak ana lagi tak apa. Aku tu buat ni baru tu buat perut ni. Dah baru temu alam ni baru. Nah. Itulah kita. Tapi hari ni kita lama tu tak kenang budi tu tak ingat budi Tuhan. Nah. Alhamdulillah bagi kita syukur ni sebab tak pada dah. Alhamdulillah syukur ni sebab ada. Nah. Belum nikmat lain lagi tu. Nah. Tak bayar nikmat lain lagi tu. Nikmat ni sebab tak nak ayat nak bila tak habis. Nah. Nak bayar tak habis. Habis kata dah kita ngaji dah. Nah. Kemudian lepas tu ayat manusia ni semua lain pada Allah. Padahal benda ini semua telah tak ada jadi ke sekarang. Nah benda dia sendiri pun kena jadi. Dia tak ada milik ke sekarang, tak ada kuasa gapo. Hama telah pada orang lain. Diri dia sendiri pun tak nak buat gapo. Tak ada manfaat, tak ada mudarat. Nah. Dia tak ada mati, tak ada hidup, tak ada bakit. Tak ada kuasa gapo, tak ada ke sekarang. Nah. Ha itulah manusia. Nah manusia sesak mana dah sesak situ tu dah. Lalu tulah Allah SWT royak orang kafir pula gini. Royak orang kafir dah lah. Sebenarnya siapa tu lagu tu? Orang semua lain pada Allah tu. Eh? Orang muslimun, orang Islam lah kata. Bukan Islam dah lah kata dah. Bukan Islam dah. Lepas tu Tuhan ayat dan ayat ni Tuhan kata. Orang semua lain pada Allah tu perangai mana tu? Perangai kafir. Nah perangai kafir. Dapat telah dalam ayat Tuhan sesungguhnya Tuhan kata. Waqala alladhina kafaru. Dan orang-orang yang kafir itu berkata. Dia dah sesak dah. Dia tak khabar. Kafir dia sesak dah. Ya semua daripada Allah tak ada Tuhan tu tahu Tuhan mana dia tu nah dak ambil tu dak ambil makhluk waktu Tuhan tapi bila Nabi hatta tu hatta Nabi mari sallallahu alaihi wasallam mari dakwah mereka kepada Allah beriman pada Allah nah lalu kafir jawab kan bila Nabi ajar manusia masa tu suruh mengaku la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut disembah melainkan Allah Tuhan sebenar ialah Allah Tuhan jadi langit jadi bumi jadi semua ni Allah nama dia. Nah. Orang kafir jawab kan? Orang kafir mana ni? Orang kafir masa Nabi dakwah mula-mula tu. Sebab tu kita bila baca ngaji Quran, kita kena klik situ dulu. Nah. Klik masa tu ayat Quran tu dulu. Lepas tu cerita masa apa tahu dah Quran tu memang ini. Nah. 1400 tahun lebih dah. Nah, 1400 tahun lebih dah. Nah. Lama dah cerita ni. Tapi walaupun gitu, perangai hok masa tu ada lagi nak ada guna lagi. Nah. Perangai tu perangai tak usah pada Islam tu ada apa lah ni. Orang tak usah bertuhan kepada Allah tu ada apa lah ni. Ada lagi puak tu. Nah. Dan puak tak usah Tuhan buat Tuhan pada Allah ni lah. Oh kafir tu panggil. Wa qala alladhina kafaru dan berkatalah orang kafir itu. Kafir tu orang kafir kata. Kata kan? Katanya. Kata si matanya duk kata ke Nabi ni. Duk kecek dengan Nabi masa Nabi pergi dakwah dia tu. Nah. Kata kan? In hadza illa ifkun. Quran ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad. Iftara Muhammad reka sendiri. Bukan Muhammad timu ada Tuhan dah. Allah dah. Ani Tuhan royak kata orang kafir masa tu, orang kafir dah. Kalau kecil agama dia kafir dah, bukan Islam dah lah. Nah. Ini kata ke Nabi kata kena, kata tak percaya lah. Nah. Bila Nabi baca Quran kepada mereka, waktu kata Quran ni Tuhan betul mai pada Allah daripada Nabi. Nah, tapi bila Nabi baca pada kafir masa tu, jawab kata Al-Quran ini hanyalah satu perkara dusta. Ifkun atau bohong. Benar dusta, benar bohong. Iftara. Yang direka-reka oleh Muhammad. Muhammad reka. Muhammad buat-buat sendiri. Bukan ambil ada Tuhan dah. Ya tak usah royak atas. Tak usah terima kata Nabi Muhammad ni. Hubung dengan Tuhan. Nah, hubung dengan Tuhan. Ada kau semua. Nah. Ala-ala ayat lain dia kata kalau nampak apa kau tak usah terima situ. Nabi royak atas boleh terima dengan Tuhan tu nampak lebih Nabi. Nah. Nampak lebih
Nabi. Nampak orang lebih pandai pada buat dia. Nampak molek pada buat dia. Ini tak sesuai kan? Ada satu golongan manusia ni, dia tak kena orang lebih pada dia. Tak kena sungguh. Apa tu orang kata kita? Deki dah. Deki. Nah, deki. Itu saja. Nah, itu ya puncanya. Nah, punca ada deki dalam hati dia. Tak segala lebih pada dia. Tak segala itu, abangnya, pandai lebih pada dia. Nah, maka satu golongan orang kafir, kau tak boleh siapa orang kafir sini. Nah, ada tafsir sini waliknya masa tu siapa kau kafirnya? Pak Abu Jahal, Pak Wali Nurirah, Pak Kucu-Kucu, Pak Kelajikan-Kelajikan dia tu. Nah, kena Abu Jahal ke? Nah, nah masa Nabi, orang pada lawan Nabi. Nah, kalau jaman Nabi Musa dulu, Fir'aun. Nah, abang Abu Jahal ni Fir'aun jaman Nabi. Fir'aun jaman masa Nabi ni, nah, Abu Jahal. Nah, Abu Jahal. Bukan seorang dia tapi nanti dia lah kepalanya. Nah, dia tu nampak kerah kepala dia orang lain. Nah. Waqah tapi tu panggil orang tak usia pada Quran, orang tak usia ada Nabi ni. Bukan Islam dah lah. Nah, bukan Islam dah. Itu takut kita. Nah, hari ni kita kadang-kadang ni kita berarti umat-umat kita ni. Quran tak usia baca, tak usia dengar. Nah, tapi tu orang berasa kata Islam lagi. Nah, tak usia dengar, tak usia baca, tak usia faham. Alhamdulillah kecek dah, tak nak kecek dah. Faham tu dah. Olehnya dia tak saya dengar, tak saya baca ni, nak payah jauh lagi. Mana amal kau teruk lagi, nah. Kau berat lagi, nah. Maka di sini Allah SWT royak kata perangai kafir, nah. Kafir masa tu kau jahil, nah. Dia kena bodoh dia, jahil dia, nah. Kufur dia, maka bila Nabi bawa Quran mari, dia tak kira kata Nabi bawa tu Quran mari pada Allah. Bahkan dia kata, in hadha illa ifkun. Ifkun, dia kata bohong mereka. Nah, benda bohong, benda buat-buat. Iftarahu. Iftarah sini matanya Nabi Muhammad rekoh-rekoh. Nah, rekoh sendiri. Patutnya gua mana pula gitu orang tak tahu siapa tu nak rekoh. Dia nak rekoh dia kena ada tempat juga dia tiru-tiru tu. Nah, tempat dia ambil tu. Wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Dan dibantu ditolong membuatnya oleh kaum yang lain iaitu kaum Yahudi. Dia atau pok Yahudi tu tolong Nabi. Nah, Nabi pergi belajar dengan orang Yahudi, orang ahli kitab. Akhirnya sini lah ahli kitab. Karena masa tu orang reti sikit nampak panah, sikit panah baca panah baca kitab ni buat ahli kitab. Ahli kitab ni atau orang Yahudi atau orang Kristian. Ada pun orang Arab sendiri terkenal dengan orang jahil. Liyah. Orang ummiyin, orang buta huruf. Tak panah baca, tak panah nulis. Kalau ada pun, terlalu sikit bilangannya. Terus sikit, sangat-sangat sikit Nabi bilangnya dia. Sampai Nabi sendiri tu, nah, Tuhan jaga, Tuhan halak Nabi yang tak pandang nulis, tak pandang baca tu. Nabi. Tapi belum ada Quran mari lah. Tak pandang baca nulis tu, nah. Bawa Quran mari, pandang lebih dah tu dah lah. Nah, bawa Quran mari tu, nah. Kok goyak tu tak pandang baca nulis tu, belum ada Quran mari. Lama nak ada, belum tak si pandang berlaku. Apa Quran mari pun tak si pandang juga. Ruang ada tu lah, hafalan pun ada. Tak kena ngaji banyak. Nabi sendiri pun tak pandang nulis, tak pandang baca dia tu. Lah, ni tiru betul-betul dah. Waktu tu Al-Quran mari. Waktu Al-Quran mari, Al-Quran mari. Dan Nabi lebih atas segala-galanya dah. Apa anak baca, dah baca, dah nulis dah lah. Nah, hidup banyak orang dia tiru betul-betul dah. Dia tiru betul tak pandai dah. Nah, tak ada kesungguhnya. Nah, kau molek tak tiru. Nah, ada lagi kita tiru situ. Yaitu kita tak pandai baca masa dia. Yaitu. Dan Nabi sendiri tak pandai baca dah. La ilaha illallah. Dah tiru situ dah. Tengok situ. Nah, waktu tu belum Quran mari. Dah siapa doa lagu tu lagi dengar, dia doa lagu tu, tolong jawab. Atau waktu belum Quran mari. Nah, belum Quran mari, Nabi buka orang panak, orang buta huruf dah lah. Nah, Nabi buka orang yang tak pandai baca, orang nulis dah lah. Nah, Nabi lah mari ajak orang lain pula, umat dia akan Quran ini. Nah, karena aneh batu kita tengok awal lagi, tu kata Quran tu tu kepada siapa? Nazzalal furqana ala abdi. Tuhan Quran ni kepada hambanya. Hambanya sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana kata walaupun Nabi masa tu umur 40 dah baru nak mengaji. Nah, mana kata kita ni ada lewat lagi lah. Umur 40 tak mengaji tu baru nak mengaji tak ada lewat. Nah. Sunnatullah, ada sunnah Nabi. Nah. Sunnah Nabi tak umur 40 kena mengaji dah. Tak leh dah umur 40 dah jahil lagi tak leh dah. Nah. Dah tak leh dah. Nah. Allahu akbar. Hatulah kafir tu kata siapa kecik atau Quran ni? Muhammad wak sendiri, Muhammad reka.
dan belajar daripada orang-orang ahli kita. Siapa kata kita? Orang Islam ke apa tu? Wa qala allazina kafaru. Tuhan sendiri yang kata. Seruknya buat kecil lagi tu ke kafir. Mereka tak percaya dah atau Quran mai pada Allah. Sedangkan Tuhan kata nazzalal furqan ala abdi. Tuhanlah yang menurunkan kitab al-Furqan, kitab Quran ini terhadap hamba-Nya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu iman kita tu, iman kena dekat situ tu. Nah. Kata Quran mari mana? Nah, Nabi ambil mana Quran? Tuhan hatta ke Nabi. Nah, Tuhan hatta ke Nabi. Nah. Hatta melalui Jibril ayat ke Nabi pula. Nah. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Atu kata ke kafir. Nah. Dia kata Nabi Muhammad iftarah. Nah, iftarah atau rekoh sendiri. Rekoh. Allah. Nah. Padahal dia sangat ketahu kata Nabi Muhammad ni tak pernah baca, tak pernah nulis. Nah. Orang rekod dia kata gitu tuduhan lah. Saja nak tuduh betul. Nah. Dia sendiri sangat tahu kata Nabi tak pernah ngaji. Nah. Wa a'anahu, dan yang keduanya Nabi rekod sendiri, Nabi rekod sendiri. Nabi ngaruk rekod mata ngaruklah. Nah. Ngaruk kerana molek itu lalu. Nah. Quran isi kata Quran ni siapa lah ni pun, udah temu mukjizat tak habis-habis. Kuah masa cana pagi. Nah, kebenaran yang ada pada Quran ni, ya payah nak pergi bodoh ngaruk tiba-tiba molek belaka tu. Payah nak gitu mengaruk tu. Nah, ni ngaruk kan pada molek belaka, ambil tak lari ayat satu huruf, satu ayat, satu kelima. Nah, siapa sub Quran tu tak ada benar bau sikit pun tak ada. Benar-benar saja dalam Quran. Nah, al-haq. Nah. Kita payah nak temu sikit sebab kita tak tahu makna dia. Nah, tidak tahu makna dia. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Kita temu orang lain kita temu. Masalah kita temu ayat Quran kita benar-benar. Dah. Kita sendiri tak baca lama tak jadi temu mana, tak jadi temu. Gapo ni duk mana gapo ni dah. Gapo tu. Nah. Lalu Allah pun seruknya gaya atau orang kecil lagu tu kata kena ambil lagu tu. Puak ni lagu mana? Puak ni Tuhan hukum dah. Satunya dia kafir. Maka siapa kata kena buat kafir kecil lagu ni, maka tu kata faqad ja'u zulmaw wa zura. Dengan sebab dia kecil lagu tu ke Nabi tu, tu kata kena, maka dengan kata-kata itu sungguhnya mereka orang kata lagu tu ni telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Tuhan balas kelik dia. Balik kata ke Nabi bah tu, kata kok dia zalim, kok dia dusta. Zulman wa zura. Zura pun bahang juga. Nah, dusta juga. Nah. Kelima bahang banyak dalam Quran. Nah, ifkun pun bahang, dusta, zura pun benar bahang juga. Nah. Zulman, maka siapa kecil lagu tu ke Nabi terhadap Nabi pada terhadap Quran, maka Tuhan mai balas kelik. Dia kata kat orang sana Tuhan balas kelik. Benar dia kata kat orang sana kelik dia kelik. Faqad ja'u zulman wa zura. Zalim. Zulman tu zalim. Nah. Sungguhnya mereka orang kafir hok kecil lagu sana telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Hok dia tuduh. Nah, kata tu ada alasan mana? Ada alasan tak? Ada lah tam eh. Ada hal kecil dengan zalim itu. Kecil dengan apa panggil tak ada lah tam kecil zalim. Nah, tuduhan. Nah, tuduhan. Nah. Ya Rabbi, pojok sana kita tengoklah ni. Benda ni akhir masa 1000 tahun lepas dah. Tapi lah ni pun kata gitu. Nah. Lah ni pun ada benda ni. Zulma wa zura apa lah ni ada tu kok kafir kata kok Islam gitu, Islam gini. Quran gitu, Quran gini. Nah, kalau ibu-ibu tengok dok TikTok dalam video, dalam gapo YouTube banyak. Nah. Ada balah antara dok tekan antara orang Syiah dengan orang Dr. Zakir Naik. Apa masa tengoklah itu. Nah. Orang Malaysia dia balah. Terus TikTok tu. Nah, suka tengok. Nah. Kita mendapat ilmu banyak situ. Nah. Kau dia bawa dia tu, Islam ni bohong lah. Islam mari dia bunuh orang lah. Nah, dia kata, nah. Kapalah ni dia kata, nah. Dia tu Islam ni paksa. Islam ni bawa paksa agama dia dengan hujan pedas. Sebab tu masuk Islam banyak dulu tu. Nah. Jawab dia tak kena kata, lo ni ke di Amerika dia masuk Islam nak hari. Siapa dia paksa buat dia? Siapa dia paksa buat dia? Adakah Islam dia paksa dengan hujan pedas? Di Amerika ke ni, di Europe, negeri Jerman, negeri Fransik, apa lah ni. Nah, tak nak buat ke mana buat dia. Kau kajak lawa, kau kajak unetai, kau kajak buat unet-unet lawa Islam. Kau orang Islam masuk Islam, kau banyak.
kau masuk Islam kau banyak. Ha, kau dia buat angkara jadi nampak tu duit Islam, ada banyak tu. Dia tak aku masuk Islam dengan sebab dia tengok YouTube. Dia tengok berita. Dah, kau masuk Islam royak. Nah. Dia tengok Islam kan dia tuduh sangat Islam. Dia nak kecek hak Islam jahat dak. Aku nak kaji Islam negara apa? Tu lewat aku tu pula. Nah. Boleh betul banyak banyak. Nah, aku nak tanya. Nah, saya tak apa kata. Kaji. Dok kali dia mahu duduk bahang itu. Nah, waktu biasa saya ada mana kali kita nama Aisyah biasa duduk dengan pada kala budak Sayuti tu nak tu kada. Nah, dulu dia bawa Aisyah pergi rumah dengan mus anak saudara beta comel tu. Nah. Pada biasa bawa dah sama sini mula. Banyak tahun dah lah. Ha, kau masa duduk enung lagi. Nah. Dia masuk Islam hek bawa. Heknya kerana orang Islam tak boleh tak pakai babi. Islam kelubung. Nah, Islam banyak cara lagi lah. Tapi hak besar-besarnya, rana orang Islam kena kelubung. Retina Islam kena kelubung. Rana orang Islam tak boleh pakai babi. Dia benci atau kok orang Islam masa tu. Ya, nah. Nampak doa atau nampak penghina agama lain. Ya, dia pun beli surat hak Islam. Nak tahu Islam. Nah, beli surat hak Islam. Duk baca. Apa orang Islam tak boleh makan babi? Rupanya kerana babi ada penyakit, ada cacing dalam daging dia. Nah, rebus tangan mana pun tak mampu. Mampu sekarang, mampu dengan tanah. Nah, sebab kita tengok babi yang berhigul dengan tanah. Lalu. Nah, dia nak mampu cacing penyakit dari tubuh dia. Kalau tidak, buat lagu tu, cacing makan tua eh. Makan diri dia sendiri. Dah. Ada penyakit kambing, apa ada yang cacing nak tubuh? Tak ada. Lembu, tak ada. Nah. Benar bahawa Tuhan lari oleh Islam tu. Ada oleh Islam Tuhan lari tu. Benar ada mendorak. Nah, ya. Nanti kan ada. Nah, nampak benda sungguh. Nah, nampak benda sungguh. Kita ni ada waktu wahbi tu. Nah, wahbi. Tak ada lagi. Nah, tak ada pun siapa main duk kaji wahbi siapa. Nah, mau kita tak boleh baca. Nah, padahal nak tengok lah apa makna wahbi. Kita sangat. Nah. Kita pun wahabi, tak ada. Aku wahabi, siapa nak kaji, tak nak kenal. Dah, mau kita tak ada kita. Nah, tak ada siapa yang nak tahu kita. Nah, pasal nak ikut kok tu, buta tulis dia. Nah, dah. Kota-kota, komen-komen yang dah pula-pula kata. Nah, dah. Poya kulit dah. Nah, subhanallah. Apa dah. Lagi duduk situ, tak lambat maju kita. Nah, lambat maju kita. Nah, Alhamdulillah. Kita boleh. Tuhan tak ujar di lagu tu. Nah, Alhamdulillah, ya Rabbi. Habislah. Mana kata Allah siapa tuduh pada Quran. Nah, tuduh pada Rasul, maka Tuhan sendiri yang kata. Dia tuduh kata Nabi bohong, Nabi buat Quran tu. Tapi sebenarnya dia tuduh tu nak kena dia sendiri. Patut kalau kita kata ke orang, kan banyak dalam Islam, Nabi sendiri royak pun. Bila kita kata pada satu-satu orang, dan benda tu tak ada pada orang kita kata, benda kita kata ke orang sana, kita pun. Jangan kata kat orang sama-sama sekali. Kalau ada benda tu ada sungguh pada mereka, maka kita bukan kerja kita nak kata kat orang tu. Nah, kerja kita cari kebenaran. Cari benda yang molek. Mau buat boleh. Nah, siapa buat orang jahat, dia mau boleh. Mekir dengan kita. Nah, cuma kalau kita sayang ke dia, doa ke dia. Sayangnya ke dia. Nah, mutlulullah hidayah. Bismillah. Kalau kita mati kata pula, tak ada boleh gapo. Kalau tak ada benda tu kita kata, dia boleh tak. Itu jangan kata kau sama sekali. Nah, kamu kita ni menampak orang tak sepuluh kita. Kau sesak tu. Ya, kamu apa sesak ni? Nah, kelima sesak tu tak kelima? Nah, tak boleh termasuk syurga. Tak syurga. Nah, bila kata-kata orang sesak, penuh sesak tak ada pada orang sesak ni, penuh tu kelip. Nah, dah kepala kita sendiri. Nah, A'udzubillah. Assalamualaikum. Nah, katalah faqad ja'u zulman wa zura. Kata ke Nabi, benda tu Tuhan sendiri balas. Tuhan sendiri balik. Nah, maka dengan kata-kata itu sungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Nah, bohong dan zalim. Nah, zalim dari dia sendiri lah. Maknanya pada dia sendiri. Tak ada lagi yang kata ke Nabi. Ada lagi yang kata ke Nabi. Waqalu dan berkata mereka lagi. Mereka itu kata lagi. Siapa mereka ni? Siapa anak kata ni? Kafir juga lagi. Nah, kecik pen ini kecik pen kafir. Tuhan mamik main dia royak kita. Katakan apa? Iaitu kata terhadap Al-Quran. Kata cahaya pada Al-Quran mana-mana Tuhan. Nah, katanya Al-Quran ini bukan mari Tuhan. Bahkan Al-Quran ini katakan asatirul awalin. Asatirul awalin. Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang yang dulu kala. Cerita gelamu.
kita lama-lama tu kita dongeng dulu kala. Nah, atu orang masa tu kata ke Nabi. Nah, ya betulnya dia Quran. Tak saya beri makan kepada Quran. Nah. Ya kita dia tak percaya, dia kena cari dalil lah. Ya, dia kena cari dia kena royak atau benda tak molek barulah apa-apa ada. Nah, kalau benda molek tak percaya, gana benda molek tak percaya. Sebab tu ini nah, kita dengarlah. Nah, bila tak saya turut pasal satu kala, dia kena pudah benda tu sana. Kalau kita tak saya makan benda, tak sedap. Nah, tak sedap lah. Ya, tak sedap dah. Tak sedap mana aku sedap lah. Itulah ibu, itulah orang cara dalil umat-umat kafir masa Nabi, orang tak sebut pada Nabi pada Quran. Nah, dia kata Quran ni apa? Asatirul awalin. Quran itu dah cerita-cerita dongeng orang-orang dulu kalon, awalin orang dulu, awal-awal dulu tu. Nah, pada mana Nabi baca Quran ni? Iktatabaha. Kalau kita ambil situ baca ik. Nah. Ya Hamzah wasal. Yang siapa ngaji tajwid kena dah. Kalau nak situ dia kena buat ik. Nah, apa tu kena tanya makwat tak tanyalah halaqah tu apa buat ik. Nah. Ik tatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Atu kata kafir lagi ni. Kata Nabi ni nah. Cerita dongeng orang-orang dulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Allah, ni kata Nabi minta, Nabi Muhammad kita pergi minta dengan orang tu sana supaya orang tu tulis-tulis ke Nabi. Lepas tu, fahiyatum la alai. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya. Bukratan wa asila, pagi dan petang untuk dihafalnya. Allah, faham sungguh. Eh? Dan Nabi tahu, kata Nabi tak pandai baca, tak pandai nulis. Nabi tak ngaji. Pak kafir Mekah dulu masa tu, orang Mekah kena belakang. Kata Nabi tak pandai ngaji. Nabi anak yatim piatu, tak ada nak ngaji. Nah. Tak ada nak ngaji, tak ada ngaji hati piatu. Nah. Pasal dia lah. Nah. Tapi bila tiba-tiba Nabi bang baca Quran, buat umur 40 Nabi baca Quran ni, sedap kata-kata Quran tu. Nah. Kata-kata Quran ni sedap, Ibu. Nah, kita baca saja bunyi pepatah dia. Bunyi pepatah ya. Nah, kita baca apa dah? Kita baca tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Ha, kalau berting apa boblah. Nah, kalau berting huruf qalqalah huruf qalqalah. Macam kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bunyi pepatah dah dah. Dengar tu pun sedap dah dah. Tak kerti makna lagi tu. Nah, tak kerti makna lagi. Sedap dah nah. Ha, dah. Kalau kerti makna sedap lagi. Nah. Maka Nabi Muhammad ni adik kelancang molek. Nah, baca Quran sedap dengar. Batu titik alia buat dia. Nah, buat dia sendiri buat titik alia. Ngangu mulut ralik dengan Nabi baca Quran. Nah, subhanallah. Nah, berbagainya ada masa tu nama seorang nama Walid bin Mughirah. Nah, itu pun sedap juga. Nah, berbagai baca Quran buat sedap, seorang sedap kata. Nah, toyek-toyek mata dah. Ayuk anak aku pun, toyek-toyek sedap. Nah, Allah. Nah, pandai toyek kara ya dah. Ha. Allahu Akbar. Quran ni atas begitulah Quran hakikat sebenarnya. Tapi mereka tak usah bisa juga, tak usah dengar. Tak usah punya kata Quran main pada Tuhan. Muhammad kita iman dengan Tuhan. Nawai kata tak molek Quran tak betul. Lalu dia pergi seorang yang kata Quran ni cerita dongeng dulu. Nah Muhammad pergi belajar, minta tolong orang tolong tulis ke dia. Lepas tu, dia orang tu tulis ke dia. Nak, lepas tu dia baca pagi petang, dia ngapa. Ngaruk molek dia. Dia tak nak ambil ngapa. Dah lah Quran itu bukan sehari dua. Nah, 23 tahun Quran ni mari. Nah, takkanlah Nabi kata tulis serba setebuk. Nah, patut nak baca 23 tahun. Nah, atau satunya. Nah, kan ni mari buat apa tahun mari? Tak boleh apa 13 itu? 23 tahun. Nah, 23 tahun Nabi duk baca saja Quran. Sikit-sikit Quran tu. Hari ni ada harga apa? Turun ikut. Nah, rintu ayat kuliah. Nah, hari tu ayat ni, rintu ayat ni. Nah, masya-Allah. Masya-Allah. Nah. Bukratan wa asila. Bukratan pagi-pagi, wa asila dah petang. Duk ngapa? Ya tu tuduhan orang kafir kata ke Nabi. Ya Nabi Muhammad ke belajar. Kita dongeng ni Nabi Muhammad suruh minta tolong orang tulis ke dia. Jadi duk ngapa pagi-pagi petang. Lepas tu pergi baca kat orang. Bahang. Dah bahang. Buat dia tu bahang. Baik kata Nabi Muhammad bahang. Dia tak rasa sungguh. Orang bahang orang perangai hundah. Dia kata kat orang hundah. Nah. Dia tak khabar kata diri dia tu. Perangai tak molek. Nah. Subhanallah. Sebab tu kena cakap orang tak jauh, orang baik kata kat orang. Nah, kalau orang baik, tak kata kat orang. Nah, kalau orang baik, tak kata kat orang.
Sebab tu jangan kata kat orang sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Kita pun ada tu baik kata kat orang tu dah. Ha. Terata berata kalau kita baik kata kat orang tu macam mana dah? Kok mana tu? Ha. Bimbang kena bimbang lah belah insyaAllah dah. Kita baiki tu, tak baiki perangai kita insyaAllah. Baiki perangai kami ya Allah. Baiki perangai kami ya Allah. Jangan kata kat orang. Nah. Ya Rabbi, lebih ke kata orang pada orang oh baik pula. Lah orang lain pakak terima belaka dia baik, tiba-tiba kita kata dia tak baik. Allahu akbar. Ini kata ke Nabi dah, kata ke Nabi. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuduhan orang kafir kata ke Nabi dengan sebab mereka apa kata tuduh tu? Kerana dia tak terima. Bila tak terima dia kena cari Quran. Kena cari dalil dia panggil. Nah, tak mau sibuk dalil, nak sibuk daya. Lagu tu lah manusia. Nah. Dah. Lalu lepas tu raya atau orang kafir kata ke Nabi macam-macam tu. Nah. Kata Quran ni nama Muhammad awak sendirilah, rekod sendirilah, pergi belajar dengan orang Yahudi, belajar ahli kitab lah. Nah, Muhammad nama Quran ni adalah kita dongeng dulu-dulu, kita bahari, bahari dongeng-dongeng, perang-perang. Nah. Kita bahari, bahari ngara pondek kita lah. Nah. Alah, pondek ke Quran ni? Nah. Kita pondek bahari ke cerita ni Quran ni? Subhanallah, bukan cerita bahari dah. Nah. Bukan bahari dah. Maka Allah SWT, so jawab lah. Lepas tu terai pada Quran kata ke Nabi. Nah. Lalu ayat yang kena tu Tuhan se Nabi jawab ati. Nah. Qul kata hai Muhammad Rasulullah se Nabi jawab ati. Nah. Se Nabi jawab ati. Batal kita kul tu maja se Nabi jawab. Tuhan se Nabi jawab. Nah. Qul kata hai Muhammad mu jawab Muhammad pada orang dak kata kat Musa ni. Dia tunjuk kata Quran tu mu buat sendiri, mu belajar, mu gitu tulis dengan orang, belajar dengan orang ngapa tu. Nah, panggil betul. Oi, atas benar kata Quran sebenarnya bukan apa-apa mereka kata tu dak. Nah, Quran ni adalah anzalahu. Al-Quran itu diturunkan. Siapa waktu ni? Alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Hei manusia, hei kafir. Tuhan Sunnah Nabi jawab kata, Quran ni bukan sepuluh kata tu dah. Nah, mu kata aku belajar kafir lah, aku belajar Yahudi ke, awak sendiri ke. Dah. Tuhan Sunnah Nabi jawab kata, Quran ni mana? Anzalahu diturunkan alladhi ya'lamu sirra oleh Allah yang tak sangat mengetahui segala rahsia. Sir. Sir mata segala rahsia. Rahsia mana? Fis samawat dalam langit tujuh lapis. Wal ard bumi semua ni. Tu tua dia hak tua Quran ni. Tua iaitu Allah Tuhan yang maha mengetahui segala rahsia dalam langit-langit dan bumi. Tu tua tu hantar Quran mari. Sebab tu Quran ni ai nak pergi lari. Ai nak pergi lawa. Cuma sedaknya baca Quran. Ilmu ni penuh cukup dalam Quran ada gapo. Nah. Alhamdulillah Allah alhamdulillah alhamdulillah alamat nikmatil Quran. Allah Tuhan, banyaknya nikmat-Mu pada kami, Allah. Allah marhamna bil Quran. Allah marhamna bil Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ajarlah kami Al-Quran ya Allah. Allah ma'allimna Al-Quran. Ajarlah kami Al-Quran ya Allah. Waja'alna min ahli Al-Quran. Jadi kami daripada orang yang ahli Quran, wa hamilil Quran, orang yang tanggung piku ayat Quran ya Allah. Ajar Quran ya Allah. Karena Quran ada kita dah ini, dah. Tapi kita tak ada guna mana. Dah tak ada guna mana. Sayangnya orang ini. Nah, sayangnya kita tak ada baca, tak ada dengar, tak ada hamba telah nak giwa amal, nak kaji, nak gapo. Nah, sayangnya kita. Nah, ni nak apa hari dah ada ni. Nah, anak soal lebih ada apa hari dah kita ni. Nah, walau bagaimana pun kita kata, alhamdulillah ada lagi. Dia lagi kita belajar. Dia sedar. Dia khabar. Atau kita ni fitlat. Nah, silap banyak kita dengan Quran. Nah, hatulah Tuhan. Tuhan Quran semua. Bukan Muhammad ke belajar itu ni. Tapi Tuhan yang hatak Tuhan hatak Quran ni ialah Allah Tuhan yang sangat mengetahui benar rahsia dalam langit tujuh lapis dan bumi. Apa saja langit tujuh lapis bumi semua ni ada gapo? Nah, Tuhan lah tahu dan Tuhan yang maha mengetahui rahsia langit bumi ni lah yang menurunkan kitab Quran. Masya Allah. Batu rahsia gapo lah Quran ni. Kena kecek. Nah, ilmu gapo dalam Quran ni kerana Tuhan hatak Quran ni orang ya'lamu, orang tua yang sangat tahu. Nah, tua yang sangat tahu. Batu gini kita baca Quran bubu. Nah, bila kita baca Quran ni, bila baca surah Muhammad gini, surah Muhammad ada satu di kok tu. Nah, kok tempat lain ni. Allah, nah. Surah gapo lagi? Surah Nur.
Surah Nur tu buat apa? Kita lepas dah surah Nur tu. Nah. Lepas dah surah Nur. Haji lagi surah Nur. Dak. Nah. Kita tak apa lagi. Nah, surah Nur paning. Masya-Allah. Insya-Allah minta Tuhan panjang umur kita bila ngaji surah Nur insya-Allah. Nah. Surah Nur Allahu Akbar. Nah, kalau kita hajar tu hak kita saja. Hafal rumah, hafal bilik, kecil hak kita. Nah, apa ketuk kaki tu. Pakai gelang kaki pun kecil juga. Dan surah Nur tu. Nah, kita pakai-pakai, kenapa? Ada cadak tu, buat kira tu. Nah, buat kira ketuk kaki, gelang kaki kita pakai. Nah, kalau rumah kita rajin kita, buat jenduk akar ni, duduk kecil lah surah Nur. Nah, dah. InsyaAllah, dah kita ada umur panjang. Kita panjang umur kita, dah ngaji surah Nur. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan benar tu. Kita orang perempuan ni kena ngaji surah Nur. Pandai belajar jahit. Kita lah ni belajar jahit lah pandai tenung tu dah. Pandai tenung baju, lepas tu suruh belajar surah Nur. Padahlah. Cita Aisyah wayat. Nah, cita Aisyah wayat baca kita orang perempuan ni belajar surah Nur, lepas tu belajar tenung baju. Pandai macam jahit baju. Lelah ni tengok dah. Ah, padahlah. Cukup dah orang perempuan. Nah, insyaAllah kan kita ngaji dah beritahu banyak umat kita. InsyaAllah. Nah, kita tak tahu kata kru, kalau baca tajuk ikara. Nah, kami hingga lagi dah balah lah kubah tajuk, aja balah pula. Aku tak buku mana, dah tengok. Nah, dia balah benar kulit-kulit gitu dah. Lepas tu dia balah kulit tu, lupa isi tu, cetai juga tu, malik ngalik kita tu. Nah, Alhamdulillah, ribu Allah Akbar. Nah, habis kata, tahu tak kita buat dia sebenar harta Quran hari ni? Bukan Nabi Muhammad pergi belajar buat sendiri, tak ada. Tua harta Quran ni ialah Allah alladhi ya'lamu sirra fis samawat wal ardh. Kalang bumi tu, langit tu jelapis lah bumi semua ni. Tuhan memang tak, Tuhan harta Quran lah sangat tahu. Nah, Tuhan sangat mengetahui langit, langit bumi lah harta Quran hari. Nata? Nah. Batu Tuhan ayat kata innahu kana ghafurur rahim. Bukan saja Tuhan takutkan Tuhan ni, bukan saja dia sangat mengetahui segala rahsia langit bumi, bahkan dia ni sangat mengampun lagi sangat mengasihani. Tuhan yang hatta Tuhan Quran ni mari, perangai dia ialah sifat dia ghafuran. Sangat mengampun dosa. Kalau mau salah dosa tahu mana kalau mau tobat, kan aku dosa seumur. Bukan nak balas ngamun tu. Ghafur, sangat mengampun dosa. Alhamdulillah. Sebab malam kita orang banyak dosa ni, nak benar ni. Nah, nak benar. Malam kita tahu tu, tu apa dosa tu kak. Rasa segar, tu apa dosa. Tidak kau tak berani, rasa kecang tu lah tu. Nah. Semaya buka cepat, kita dosa banyak. Tu nak pukedak dosa kita. Banyak amat kecil lah kita. Kita dosa banyak, nak pukedak dosa kita. Ni waktu hari tu, sepik je lah. Nah. Dak tu ada berakat sama ghafuran. Rahiman. Alhamdulillah. Nah. Batu tengok tafsir sikit. Nah, tengok huraian sikit dari bawah tu. Yakni golongan yang kafir musyrik, orang kecil tu bahat kata Quran ada tuduh Quran tu, orang kafir musyrik, nah bukan orang Islam dak. Telah melemparkan berbagai-bagai tuduhan. Tuduh kepada yang tidak berasas terhadap Al-Quran. Bukan lari nak kata Quran ni dah. Jangan ambil dulu lagi. Jangan dulu ambil dulu lagi. Kata Quran tak kena. Lalu bila kafir kata gitu, Tuhan tegaskan oleh Allah Taala. Tuhan mah jawab dah dalam ayat-ayat lalu dan ayat-ayat ini bahawa segala tuhan bahawa segala tuduhan yang demikian adalah dusta lagi zalim. Tuhan mah jawab sendiri. Faham belaka tu. Nah, kerana Allah tahu, kerana Allah jual yang menurunkan Quran itu. Nah, Tuhan sendiri hatta Quran mari nazzalal furqan. Awal surah lagi dah. Apa dah? Tabarakallazi nazzalal furqan ala abdi. Patu ayat mana dalil kata Tuhan hatta Quran mari? Dalam surah surah Furqan, surah apa lagi? Surah Kahfi, surah Sajdah, surah Waqiah, banyak-banyak surah ni. Nah, banyak-banyak tempat dalam Quran tu ada ayat jenjang kata Tuhan sendiri hatta Quran mari. Bukan Nabi Muhammad buat sendiri dah. Nah, bukan Muhammad pergi belajar siapa-siapa dah. Alhamdulillah. Nah. Tengok lagi. Sepatutnya mereka yang ke kafir ni disebab kufurnya ditipukan azab dengan serta merta. Sepatutnya Tuhan kata orang kecil lagu tu berhadap Quran ni, Tuhan tak bala tu orang manggil dah. Boleh tu nak lagu tu pun. Nah. Tapi mereka diberi tempoh. Tuhan tak turun, dia tak besar tuduhan tu dah. Tuduhan kafir kata ke Nabi Muhammad pada Quran tu.
Nah. Tapi tu hari tepuh, we okat. Nah, we abang we peluwek supaya mereka insaf dan bertaubat. Sebab tu kata innahu kana ghafuran rahiman. Tuhan sangat mengampun dosa, sangat mengasih. Ani tak ada turun bala dengan sebab dia kecek lagu tu sana. Nah. Dia tuduh macam-macam pada Islam tu kok patut-patutnya. Nah. Kerana Allah amat melimpah belas kasihannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu kita tengok hari ni, tahu tak kata lah dunia kita ni pelik tu ada main apa dia dengan manusia ni. Hukam kak ni gapo sa kita? Hukam kak ni sosial tu dah. Orang buat royal netek Islam. Nah. Orang ni orang Sweden. Orang negeri Europe. Kami tak tidak merasa dia Sweden. Nah. Dua beranak lah dah. Nah. Dua beranak lah. Dia dengan anak dia kata tu. Nah. Anak dia luar Islam ni. Baru pok dia. Nah. Pok dia tu bukan kat royal dalam netek Islam. Dia buat royal Muhammad Nabi Nabi Muhammad ni. Muhammad Hudus ada. Kecik ada walak sabuk Nabi Muhammad kita. Nah. Dah. Ada walak sabuk Nabi Muhammad kita. Tapi gimari-gimari. Nah. Dia buat royal. Dia buat royal banyak-banyak bahak lakon dah. Tak ada dia buat royal. Dia nak kaji lah boleh. Apa tak? Dia buat royal. Dia cari komun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dah. Kena cari komun lah. Nah. Hak Islam itu kaji hak Islam. Lepas tu you nak ambil tujuannya, you cari hak Islam lagu ni, lepas tu nak pergi mengidak pelan jadi buta. You buat dah gitu, tapi tak boleh nak buat juga. Nah. So, tak ada orang Islam. You tak jamrak kaum cing. You kena akur dengan kebenaran Islam. Nah. You kata, tak ada dah orang sepuluh Nabi Muhammad. Lah dunia ni tak ada sepuluh Nabi Muhammad. Nah. Dengan perangannya, dengan akhlak Nabi, dengan juru, tak ada apa kurang. Nah. Pada dia nak cari makan, nak cari orang belaka dunia ini. Nah. Apa akhirnya dia tengok Islam? Nabi Muhammad pada dok tuduh oi apa bukan kap. Oh ya, hok netes le, tapi akhirnya dia sendiri masuk Islam. Tuhan gebe kete dia. Nah. Patut-patutnya Tuhan kalau Tuhan tidak ghafuran rahiman. Nah, Tuhan balik pula ke hati cabut dia dengan kata-kata itu. Tapi Tuhan, nah, Tuhan nak main lakon dengan dia kata. Main royal dengan dia kata. Nah, mungkin cari Nabi Muhammad akhirnya. Kena terima Nabi Muhammad. Subhanallah. Itulah Tuhan. Nah, kita nampak ayat ini, kita nampak kerumcin dalam dunia ini. Nah, banyak orang masuk Islam, bila netek Islam, tiba-tiba masuk. Lalu sebalik dia dia nak cari kejahatan Islam saat ini, temu sabuk, kena temu benda baik seumur. Nah, itulah kita nampak dunia dia jadi masuk Islam ini dengan sebab kerana bukan repasa. Nah, kalau masuk Islam ini bukan kerana repasa dengan ci dengan bedai, ci dengan bedai tak bagaimana dia kata tu. Nah, tapi masuk Islam dengan sebab dia cari kebenaran. Nah, dia nampak kebenaran di sebalik. Nah, kita, waktu kita duduk mana. Nah, dia mau orang tagih dada. Nah, bertemu Islam, tak si dadah, tak si arok. Nah, banyak orang Islam hari ni masuk Islam. Dia suka tengok buat klik buat dia hari ni. Nah. Bila dia nampak dia tengok dia kata dia ni masuk Islam dan mula-mula tu mak pak dia marah becik dia. Tak mengaku anak. Nah. Tapi setelah dia masuk Islam, dia boleh tinggal arak. Dia tu boleh tinggal rokok. Rangan dia kasar dengan mak pak dia dulu dia lembut. Apa mak dia pun kenal, mak pak dia kenal. Nah, mak pak dia terima boleh masuk Islam. Kalau gitu jadilah Islam, kalau lah kan memolek gitu. Nah, akhirnya mak pak dia sendiri boleh masuk Islam. Terpikat kerana anak dia boleh berubah. Nah, anak dia boleh berubah. Allahumma ya. Ubahlah orang Islam sendiri dari Allah. Hidayatlah pada anak cucu kami. Hidayatlah pada kami dan anak cucu kami dengan Islam ya Allah. Nah. Pasal kita tak si Islam bab hari ini. Nah, bab kita ni Islam dadah mari dah. Tapi kita tak si tunggu Islam. Nah, sebab tu kita nampak hari ni orang ni orang Saudi. Nah, Saudi orang Saudi hendak tunjuk tu hendak tunjuk apa mena nak orang Saudi. Mai dok royak atau dia praktik atau dia murtad atau si Islam. Nah, tak si Islam. Patu boh orang kopi mai baru ni pakak joget konsert buat dia. Nah. Ya Rabbi ya Allah, jadi balik molek. Sebab anak kita dah ni ngaji pondok, mesti gembung. Jadi dia ni hor bahasa Islam, ngaji sama. Pada di sama lama. Nah. Kok ngaji pondok tu rasa nak makan seluar. Tadi betul lah. Nah. Nak akan fecan nak duduk sama tu. Nah, orang duduk ngaji sama nak pada Islam tak? Apa tu ada buat gapo gini? Kita perlu juga tu. Nah. Kok mana tu dah? Tu nak main gapo dengan kita gini. Nah. Kita hatta kacang di pondok tu jadi di Islam. Nah. Betul punya dia tak usah Islam pondok. Nah.
Hari ni pun tempat negeri Islam benar duk dengan Quran tak kecil lah perut lagi. Okay? Pada Islam. Pondok pun ada putih kau mana nak pada Islam. Subhanallah. Rahmatlah kami ya Allah. Kami orang Islam dan ya Allah rahmatlah pada kami ya Allah. Rahmat pada anak cucu kami ya Allah. Allahumma tawaffana muslimin. Matilah kami dan anak cucu kami dalam keadaan Islam ya Allah. Nah, kita doa dah. Kita doa yang banyak untuk anak cucu kita. Nah. Untuk kita dan anak cucu kita. Nah. Allah, tak ada banyak lagi sekejap dah. Dan nak tiga ayat dah tu tak? Ayat dah tu tak? Tu rasa jawab, Nabi Rakyat jawab kata, ayat dua-dua pertama, empat dan lima tu, dua-dua ayat atau kafir, tak kisah pada Quran, tak kisah pada Quran, dia kecek lagi. Nah, lepas tu, kalau ada orang selain kita kecek tak mau lihat Quran, ha Nabi ni, kita kena cek dia mau lihat. Nah, gana tu orang selain tak kisah kecek mau lihat dengan Islam. Nah, lepas tu lah, habis-habis tak ada, dia kena jadi munafik dah. Lepas tu, cek kata ke munafik ni, walaknya, dia tak kecek molek terhadap sama Islam. Dah waktu masa Nabi dia panggil bukan Islam dah tu. Kalau dok kalangan Islam tapi kalau dia dok kecek tak molek wak nganyi hak Islam, hak pakai ya Islam, gapo tu. Nah, pergi kita tengok yang dulu. Bawa pakai kelubung dia kata nincalah, kalau rejang dia tak kambing lah macam-macam tu. Dah. Atau Islam kita kata tu bukan orang lain kata. Nah. Kalau sama Islam dok kata kecek tak molek terhadap Islam. Masa Nabi dah ada laksud dia nya ialah munafik. Nah, orang munafik dah tu. Sebab tu kena taubat benar, dah kena taubat benar. Karena tak ada orang Islam dekat kecek tak molek terhadap Islam. Nah. Wallahu a'lam. Tak ada lagi dah ayat tu. Nah, kita nak ngajak ni sikit lagi ya. Nak ngaji hasmaya sikit. Dah terjanji dah wali. Janji dekat sini. Ha, ada janji sini ni. Ha, janji. Nah, kalau gitu dah. Hari ni minat mula sikit, nak mula sikit. Kita nak berhenti sekat tu tafsir. Wallah alam dan kita tengok berseru ayat kita baca saat ni insya-Allah. Nah, kata kalau kita sama Islam, kita kena redha. Nah, kena puas hati dengan ajaran Islam, bahagian Quran dan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Wallah alam. Wallah alam.